SM Entertainment merilis merchandise Valentine Days G Rise yang berupa beberapa item seperti mug hingga boneka gantungan kunci. Namun, perhatian penggemar tertuju pada satu boneka gantungan kunci milik Won Bin. Disebut terlihat mirip dengan desain yang dibuat oleh Linus Stray Kids beberapa tahun lalu. Awalnya, penggemar Stray Kids memperhatikan boneka Won Bin yang dimana mulai dari wajah, mata, dan bentuk telinga terlihat jelas seperti desain Lino Stray Kids. Melihat hal tersebut, penggemar Stray Kids menuduh SM Entertainment telah mencuri desain Lino Stray Kids. Meski anggota Rise mengkonfirmasi jika desain karakter boneka gantungan kunci tersebut adalah karya mereka sendiri. Menurut penggemar Rise, desain boneka Won Bin adalah suatu kebetulan karena tiga hewan yang digunakan dalam desain tersebut didasarkan pada apa yang diasosiasikan oleh penggemar, anggota, dan teman-temannya.